Selamat siang menjelang sore, kembali lagi di channel favorit Anda, tentunya di Baik, kali ini kita membahas masalah terkait bagaimana cara mengubah tampilan bahasa di Microsoft Office ke bahasa Indonesia. Tentunya hal ini akan berguna bagi teman-teman pemula yang baru akan belajar Microsoft Office. Nah, kita akan ubah ke dalam bahasa Indonesia tampilan-tampilan dari Microsoft Office itu sendiri. Contohnya saya buka Microsoft Word. Di sini kita lihat tampilan bahasanya masih menggunakan tampilan bahasa Inggris, masih ada bahasa Home, Insert, Design, Layout, Preference, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengubah ke dalam bahasa Indonesia, maka kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yuk, kita langsung saja. Bagaimana caranya? Kita masuk di menu File, lalu ke bagian Opsi. Nah, di bagian sini kita pilih atau masuk di menu Language. Nah, di bagian Language ini, di tampilan Office Display Language, di sini saya sudah menginstal bahasa Indonesia, makanya sudah ada tampilan seperti berikut. Namun apabila belum menginstal, kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan masuk di menu bagian sini. Kita klik link berikut. Lalu secara otomatis kita akan dibawa ke situs Microsoft Office untuk mengunduh program tersebut. Nah, kita scroll ke bawah. Lalu di bagian new versi kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih Indonesia. Lalu di bagian link ini kita unduh salah satu. Kebetulan saya menggunakan OS versi 64 bit, maka saya mengunduh download 64 bit. Teman-teman silakan sesuaikan sistem operasinya menggunakan sistem operasi 32 atau 64 bit. Kostanya cukup kecil, lalu kita mulai download. Pastikan PC atau laptop teman-teman aktif dengan koneksi internet. Setelah terunduh, kita buka. Maka kita sisa menunggu proses unduhan dan proses pemasangannya saja. Di sini teman-teman tidak usah berbuat apa-apa, kita bisa menunggu saja hingga proses pemasangan atau instalasinya setelah selesai. Proses pemasangan layanan tambahan dari Microsoft Office ini sudah pernah saya juga tampilkan di tutorial sebelumnya, yakni bagaimana cara mengaktifkan fitur terjemahan otomatis. Silahkan diklik di bagian kanan atas untuk tutorialnya. Ya, kita lanjut. Nah, untuk melihat persentase sejauh mana program ini telah diunduh, kita bisa klik di bagian toolbar, icon di bawah pojok kanan bawah sini, lalu klik logo Windows, logo Microsoft Office. Di sini sudah 2%. Ini untuk memantau sudah sejauh mana proses instalasi atau masalahnya. Tampilan seperti ini, kita diperintahkan untuk menutup semua pekerjaan Microsoft Office Word. Kita close semua dulu. Sekarang tidak ada program Microsoft Office Word yang membuka, maka klik lanjutkan.
menunggu proses hingga 100%. Sambil menunggu kita bisa buat kopi, teh, dan cemilan. Harus 27%, kita tunggu 3 pasang lagi. Nah, sudah selesai. Sudah ada pemberitahuan bahwa proses instalan telah selesai. Kita tutup kemudian. Kita tutup. Kita kembali ke program Microsoft Word. Nah, kemudian kita kembali ke dalam menu Microsoft Word setelah kita menginstal beberapa bahan pendukung, yakni untuk tambahan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk di menu option lalu pilih language. Di sini kita sudah dapat melihat perubahan yang terjadi. Sudah ada menu tambahan yakni menu bahasa Indonesia di bagian Office Display Language. Nah, kita sudah bisa memilih atau mengeset bahasa Indonesia ini untuk ditampilkan atau diaplikasikan pada Microsoft Office itu sendiri. Nah, kita klik bahasa Indonesia lalu pilih set preferred. Maka secara otomatis ketika kita klik OK, maka kita akan diperintahkan untuk restart program Microsoft Word itu sendiri. Lalu kita klik OK dan close. Kita buka ulang. Sebenarnya tidak mesti harus Microsoft Word ya. Nanti bahasa Indonesia ini telah kita sematkan pula di beberapa aplikasi Office itu sendiri seperti Excel, PowerPoint dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada tampilan selamat pagi. Aplikasi yang bahasa Indonesia sudah berhasil dan tampilan home sudah berubah jadi beranda, insert jadi berubah sisikan dan lain-lain, semua sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Tampilan atau bagian tab lain juga sudah berubah. Di sini kita bisa lihat beberapa menu itu sudah berubah. Di bagian sini new jadi baru, open jadi buka, dan lain-lain pula. Nah, untuk mengubah kembali ke dalam bahasa Inggris, maka kita masuk di menu opsi kembali lalu pilih language atau bahasa. Nah, sudah berubah ya. Kita pilih bahasa lalu pilih bahasa Inggris, tetapkan sebagai pilihan. Oke, maka kita akan diarahkan untuk merestart kembali. Jadi setelah merubah bahasa, maka dianjurkan untuk merestart program tersebut. Ini sudah kembali normal, jadi home, insert, design, layout, dan lain-lain. Nah, banyak kembali, caranya sama. Jadi kita berputar-putar aja dari sini caranya. Nah, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.